Selamat datang di channel Pawon Wong Deso. Kali ini saya mau bikin nasi goreng. Bahannya seperti ini. Ada satu mangkok nasi, ada ayam yang sudah matang, ada udang, satu butir telur, bawang bombay yang dicincang, bawangnya dicincang, kemudian daun bawang, sayurannya ada batang brokoli dan wortel. Bumbunya cukup garam, merica, kaldu bubuk, kecap asin, dan minyak ikan. Pertama kita goreng bawang bombaynya. Bawang gorengnya sudah harum, masukkan bawang. Kalau bawangnya juga sudah harum, masukkan udang, sayur, ini udang dan mulai matang, masukkan nasi, masukkan ayam. Masukkan telur. Aduk. Tambahkan garam, merica, kaldu ayam, sedikit kecap asin, minyak ikan, terlahir. Masukkan daun bawang. Oke, selesai sajikan. Tinggal menambahkan timun di atasnya.
Segampang itu masakan Hong Kong. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Oh.